Okey, hari ni kita tahu KL United ada season launch dan banyak persoalan dah pun terjawab dekat session siang tadi. Dan antara orang yang bernasib baik ataupun orang yang terpilih berada dekat jelas siapa lagi kalau bukan Zulhelmi Zainal Azam Zul. How are you? Yes. Baik, baik. Semuanya baik. saya tak sabar ni nak cerita pasal KL. Banyak sebab ada lebih dari 10 orang yang datang apa launch tu. Saya dengan Kish je. Yang bertuah tanya soalan. Okay. Nah, tu saya cakap bukan yang ni orang kata yang terpilih ni bukan bertuah yang terpilih. Ikut. Sebab tu kita bawakan Zul hari ni dekat sini. Terima kasih. Okay Zul. So first of all maybe Zul boleh share sikitlah dengan kita orang momen yang paling best yang terjadi tadi. Okey, banyak benda yang menarik sebenarnya sebab ada yang otai, ada yang muda tapi yang saya rasa best apabila saya interview ataupun kami interview pemain muda nama Izrin tau. Mm-hmm. Izrin ni dia pernah main dengan Under-19 sama dengan Boyan. Dia duduk sebelah Syukur. Okey. Okey. Duduk sebelah Syukur dia pun dah cemas lah. jadi dia menjawab pun atas padang dengan Syukur tu. Pun tak tahu lagi macam mana kan. Dia ketak-ketak tadi kan. So saya tanya dia tadi kan macam mana semua kan. Tapi okeylah dia ada bagi feedback yang baik lah. Dan dia antara prospek muda bagi pasukan KL dan TFC. How young tu Zul? 19. Mungkin satu secret weapon untuk Boyan? Yep. Betul. Saya rasa kalau dia pandai guna, dia manfaat peluang diberikan, saya rasa secret weapon untuk KL. Okay. Tapi cerita pasal awak sebut pasal Boyan tadi kan. Captain. Untuk Captain KL ni, dia jadi satu persoalan. Betul. Siapa? Macam last season, Indra. Yes. Untuk kadang-kadang Paulo. Gili-gili, kan? So, season ni, tadi macam awak pernah share tadi off camera, awak kata belum ada orang kata kapten yang tetap. Kapten yang tetap. So nama-nama pilihan ada info on that. Kita nak roll sombat dulu ke ataupun nak cakap dulu? You boleh tease sikit lepas tu you. Okay, alright. Dia cerita macam ni. Kita expect Paulo is captain tau. Super, burn confident dia. Dia intro Paulo captain. So saya terus soalan pertama. Dekat coach kan. So dia tak menjawab lah pasal bukan dia tak jawab dia tak mengesahkan bahawa Paulo bukan kapten. Mm-hmm. Kita dengarlah apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak. Alright. Nampaknya Ben dah announce reveal Paulo Josue as a captain. So is that confirm, Gosh? Paulo remain as captain? It's not yet. This one I'll decide a few days before. But basically, his captain is somebody who is choice together, coach choice and player choice. So if players are so far happy with him, no need to change. You know, everybody can grow with each other, understand how we play and training hard every day. If everybody doing well in the training, so the coach will be some trouble to put the first 11. So we must understand that and give our best on the trainings for our coach choose who is the best for the team in that moment. Zul, awal rasa, prediction. Siapa bakal kapten? Okey, bila dia cakap not yet tu, sebenarnya dia ada pilihan lain lah. Kalau ikutkan, dia pernah bersama dengan Indra. Masa Indra bersama dengan pasukan Kelantan, juara treble masa tu. So, saya nampak Indra calon pilihan sebagai kapten. Tetapi pemain seperti Syukur Adan juga boleh jadi. Safi Salih pun menjadi atas faktor diorang ni pemain berpengalaman. Tetapi agak menarik lah apabila Boyan ada pilihan lain selain daripada Paulo Josue. Experience kot nanti akan... Bila dia boleh confirm ke tu, Zul? Mungkin 5 hari sebelum peluang. Kita tunggu. Okey, Zul. Macam saya cakap tadi, banyak ataupun ramai player yang datang. Maybe Zul sempat berjumpa secara peribadi. Betul. Dengan mereka, borak dengan mereka semua. So, mungkin ada yang dah share dengan Zul sasaran peribadi dia untuk season ni. Okey, kalau coach dia punya sasaran dia... pasukan stay dalam Liga Super. Okey. Ini first season untuk pasukan KL kembali dalam Liga Super. So, Boyan punya target is stay saja. Okay. Tapi players ada yang positif, ada yang confident, ada yang optimis. Tapi menarik perhatian saya dalam sidang media tu Akram Mahinan. Pemain ini jarang sebenarnya dia nak bagi statement-statement yang boom kan. Yang wow kan. Tapi tadi tak tahu terlepas ke apa dia cakap tak mustahil top 3. Wow. Ada disebut. Jom kita layan. Okey, mari. Yes, memang realistik sebab dengan player yang kita ada, dengan import yang saya rasa import ni bukan baru di Malaysia seperti Dominic, Striker, Romel, Paulo. Saya rasa mereka dah pengalaman untuk bermain di Liga Malaysia. Jadi saya rasa
top 3 pun saya rasa saya boleh berani cakap lah, insyaAllah. Nampak? Top 3. Confident tu penting. Mana nak letak Selangor? Kedah. Kan? JDT. Saya pergi tu je, Kedah, Selangor, JDT top 3 kan? Betul. Tapi Terengganu mungkin, lagi. Terengganu, Perak lagi. Okey, tapi tadi awak ada sebut pasal Shuko Adan. Okey. Kan? Shuko Adan salah seorang calon kapten, legend. In terms of Shuko, season ni last dia punya playing career ke macam mana? Okey, saya selalu tanya dia bila dia setiap musim, all musim bila dia join tim baru saya akan tanya soalan ni. Sejak umur dia 38 tahun, kita expect 38 tahun dia dah end of career kan. Sampailah sekarang ni 42 tahun tau. So kita tanya lagi kan. 42, bayangkan. Jawapan untuk tahun ni apa? Jawapan tahun ni masih lagi mahu bermain tapi dia ada bagi indikasi indikasi macam tahun ni macam last season lah. Tapi itu pun tak confirm lagi. Itu pun tak confirm lagi. Tapi nampak gaya kalau macam KL achieve something. Okay, ni last season for Shuko. Okay. Yang kalau tu, kita nak tiba-tiba tengok. Tiba-tiba dia perform, betul-betul gila-gila perform. Betul? Lepas tu next season dia main lagi. Rasanya 43 tu dah apa ni lah. Betul Shuko ada, anything can happen. Yes. Betul lah. Dia, dia ada komen apa-apa pasal ni? Ada, dia ada komen lah. Ada? Kita sebenarnya dengar apa Tuan Jumadan cakap. Okay, okay. Boleh. Shuko, okay, jom tengok. Bila sampai waktunya saya akan berhenti juga. Jadi kita tunggu. Sebenarnya kepuasan, kita nakkan kepuasan sebagai pemain bola sepak ni, saya nakkan kepuasan. Jadi kepuasan dia sebelum saya taik gantung boot ni, at least ada something yang saya dapat. Saya tak nak kita gantung boot tanpa macam player lain kan. Tiba-tiba tak ada team terus gantung boot, saya tak nak. Jadi at least ada something yang saya nak achieve untuk Kuala Lumpur United ni, dan lepas tu saya boleh fikirlah. This is time untuk aku berhenti. Okey, ini dia senarai pemain-pemain yang dibawa masuk oleh KL United musim ini. Memang berhasrat mencabar pasukan-pasukan lain di Liga Super. Kalau korang boleh tengok, ada Hadin, ada Daniel Ting, ada Safi Salih, Dominic Da Silva. Tapi apa lagi yang korang mahukan? Ya, tapi Zul nak tanya, dalam 5 player ni kan, Safi Salih dengan Dominic Silva punya partnership mungkin akan menjadi ataupun tak? Menjadi. Zul macam nervous betul. You okay tak Zul? Lama okay. Lama dia tengok dia normal. Ya kan. Jadi Hadin. Bukan Hadin, Safi dengan Dominic. Menjadi. Jadi ya. Based on a game tertentulah. Okey. Okay. Selamat sebab. Okey. Okay, Zul, thank you very much. Sama-sama. Input awak memang sentiasa kita idamkan dalam hari weekend. Zul, go. Jangan lupa follow Twitter Zul untuk update-update terkini. Twitter, rumors. Yes. Twitter, Instagram, TikTok pun boleh. Hashtag on. So, right. Thank you Zul sekali lagi. Sekarang ni kita nak rehat kejap. Tapi jangan ke mana-mana.